Nama aku Pini. Usiaku 15 tahun saat ayah dan ibuku meninggal. Sekarang aku hidup sendiri. Tapi aku bersyukur karena beruntung bisa masuk sekolah internasional berkat kecerdasanku. Minta dihadirkan ke dunia. Saat ini aku duduk di kelas 1 SMA dan aku sangat suka belajar bersama sahabat-sahabatku. Aku cintai tak lagi ada di hidupku. Dia Ocel, sahabatku sejak kecil. Bisakah ku menawar pada Tuhan? Dan dia Nau, sahabat yang selalu membantuku. Yang pergi. Andai ku jadi bintang, bintang. Sedangkan mereka adalah Sam dan Rico, geng pembuli di sekolah ini. Sejak kedatangan mereka, kebahagiaanku perlahan hilang. Kali ini, korban pembulian mereka adalah aku. Hampir 1 tahun, aku menahan semua pembulian ini. Aku pun semakin hancur. Kini, aku lebih suka menyendiri dan terlalu takut untuk melihat dunia luar. Ini semua terlalu menyakitkan. Aku sudah tak tahan menanggung hidup ini sendiri. Nggak usah terlalu dipikirin. Kamu jelas lebih dari mereka. Kalau soal fisik itu mudah dirubah, tapi kebaikan hati dan kecerdasan ini itu bahkan gak bisa dibeli pakai uang. Daripada sedih, mending kita have fun aja. Duhai semua yang terkasih, terima kasih atas semua cinta membuat aku jadi merasa hidupku ada gunanya. Setelah aku pahami, aku memutuskan untuk menghadapi hidup dengan berani karena cinta dari sahabat-sahabatku. Jika kalian bertanya padaku, apa yang akan sahabat kalian lakukan di saat terburukmu? Maka jawabanku, sahabat tidak akan pernah menyerah.